Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Di sejumlah kawasan objek wisata, hal ini membuat pengunjung di objek wisata meningkat, salah satunya di wisata Pantai Panjang Bengkulu. Ya, para pedagang baju pun mengalami peningkatan penjualan hingga 50% dari hari biasanya. Meningkatnya jumlah pengunjung yang berwisata ke kawasan Pantai Panjang turut menjadi berkah bagi sejumlah pedagang baju yang berjualan di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang baju, Oris, mengatakan pada libur Hari Raya Idul Fitri kali ini, jumlah pengunjung memang lebih meningkat dari tahun sebelumnya dan dari di hari libur akhir pekan biasanya. Hal ini berdampak dengan penjualan yang meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Ditambahkannya tahun ini memang ada peningkatan penjualan dari libur tahun baru 2022. Namun, jika dibandingkan pada libur tahun baru sebelum memasuki pandemi COVID-19, tahun ini masih terbilang cukup rendah. Kalau untuk keramaian di hari biasa ya, alhamdulillah lebih ramai kalau untuk, karena event bang ya, event momen lebaran pasti ramai. Dua kali lipat dari hari biasa. Kalau kira-kira hari biasa, dapatnya 5.000, sekarang dapat 10.000. Diprediksi penjualan baju akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.